Tayangan ini dipersembahkan oleh 1. Eklip Stabil Jawa Tengah. Terima kasih untuk Bapak Insinyur Imam Hartono. 2. PT Wirya Karya Tenika Ronggolawe Tuban Jawa Timur bergerak di bidang engineering, construction, oil dan gas Pertamina. Terima kasih kepada Om Asep. 3. Humaira Stabil Jawa Tengah jual beli kuda, pakan kuda dan pemilik pejantan Tokcer yaitu Cluster. Terima kasih untuk Om Iqbal. 4. CV Benza Bersinar adalah distributor gula murni Sumba Manis berdomisili di NTT melayani pengiriman luar Nusa Tenggara Timur. Terima kasih kepada Bapak Kevin Benza. 5. Musawa Royal Stabel Jawa Tengah jual beli kuda dan pemilik pejantan Last Kingdom. Terima kasih kepada Habib Hamzah Musawa. 6. Mulion Stabel 99 Yogyakarta. Terima kasih kepada Bapak Burhan yang sudah ikut mendukung peliputan ini. 7. Aragon Stabel. Terima kasih untuk Bapak Muhammad Ali Sadak, seorang pengusaha dan pemilik pakan kuda Aragon Pemula. Selamat menyaksikan. Ya, untuk race selanjutnya, kelas A sprint, jarak tempuh 1300 meter, handicap. Diikuti sebanyak 4 ekor kuda terbaik. 1. B. Stefani, 2. Pancho, 3. One Eclipse, dan yang keempat adalah Alkawi. Yuk, sama-sama kita saksikan. Dibutuhkan oleh Ibu Haji Ariyati dari BAM Stable Kalimantan Selatan. Dengan saudara 4 ekor kuda yang akan berlari di kelas A Sprint menempuh jarak 1300 meter. Untuk itu kedua-dua langsung saja diperintahkan untuk masuk untuk keempat ekor kuda. Ya saudara, keempat ekor kuda sudah menuju gelanggang pacuan di kelas A Sprint jarak tempuh 1300 meter. Sama-sama kita saksikan. Oke, sudah dua. Itu petugas penyiram pelampangan. Oke, joki sudah diperintahkan untuk menaiki kudanya masing-masing. Reski Pando, mengawal kuda Luana Iklim dan Jane Wengkel. Yang mengawal kuda Al Kawi, warga Maluku Utara. Luana Iklim. Dan mengawalkan kuda berumah itu Lulu. Kembali Al Kawi. Mengawalkan untuk Ibu Lulu. Waktu dari sudah empat ekor kuda bersama jokinya sudah menuju starting gate, sama-sama kita saksikan. Dan penyiraman pun masih dilakukan di sekitaran starting gate. Ya saudara, keempat ekor kuda bersama jokinya sudah diperintahkan oleh tim Stewart untuk memasuki gate-nya masing-masing. Sama-sama kita nantikan siapakah yang akan keluar sebagai pemenang di race ini. Ya saudara, sama-sama kita saksikan. Masih menyisakan satu ekor kuda lagi sepertinya dari kejauhan. Oke. Iya, bendera hijau sudah diangkat saudara. Petanda race debaka dilepas. Iya, sudah lepas saudara. Stefani di belakangnya ada Pancho dan Gua Egri. Bangnya kita saksikan nomor yang akan datang. Dia akan bertahan sampai di sini. Tapi Stefani berangkat di kanan dari luar. Gua yang bergerak ke Pancho dan Gua Egri. Pancho, Gua Egri, dan Stefani. Bangnya kita saksikan nomor yang akan datang. Gua yang berlipu antara Gua Egri dan Pancho. Kepada saudara saat ini sejarah dikacau yang termasuk dua pancar kuda depan Gua Egri, Pancho dan P.
Luar biasa, mantap. Oke, luar biasa. Untuk Eclipse Stabel. Ya. Oke. Luar biasa, mantap. Oke, selamat untuk kuda BHM Stabel. Luar biasa. 1, 2, 3 Mantap. Ya, untuk juara dua direbut oleh kuda yang bernama Panco. Luar biasa. Mantap untuk keluarga Aragon Stabel merebut juara dua. Kita panggil sebagai juara sejati Prince Brodam. Selamat untuk Eclipse Stabel. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing